Selamat sore ya guys. Halo kawan-kawan YouTuber. Para penggemar kereta, selamat sore juga ya guys. Hari ini kita mau ini guys, melihat kabin pramek. Nah, itu prameknya ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys channelnya Bakul Lengo ya guys. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan klik tombol like-nya ya guys. Nah, buat kalian yang belum pernah melihat isi kabin KA Pramek kayak gini ya guys, kita mau perlihatkan ya kabin KA Pramek ya. Nah, ini KA Pramek-nya ya guys. Seperti ini ya guys, kabin KA Pramek ya. Ada telepon, banyak tombol-tombol ya. Nah, ini tampilannya ya guys, tampilan dari kabin KA Pramek ya. Ini tempat duduknya ya guys, Pramek ya. Ini dia ada stiker-stiker ya, satu tempat duduk untuk satu orang ya guys. Ini juga ada gantungan ya buat pegangan ya kalau nggak dapat tempat duduk ya. Ini Pramek ini baru pulang dari Kutoarjo tadi pagi ya, berangkat lagi besok ya. Di sini ada aksesnya ke ruang kabin ya dari kursi penumpang ya. KA Pramek ini ada 5 gerbong ya guys. Di ujung sana tuh juga ada kabinnya ya. Isinya sama ya seperti di kabin sini ya. Seperti ini ya kabinnya ya guys. Ini ada tombol-tombol angka, ada tombol-tombol macem-macem lah fungsinya, nggak tahu ya. Ada tombol lampu, ada telepon, ada tombol-tombol lain ya. Tempat duduknya ya. Di sini ada kayak gini nih, kayak efek gitar guys, tapi nggak tahu fungsinya untuk apa ya. Nah, ini speedometernya ya guys. Ini panel-panelnya banyak sekali ya. Di atas ini ada lampu ya, lampu kabin ya. Ini ada daftar channel ya, channel radio lokomotif ya. Ini ada 2 kursi ya, yang satu buat asisten masinis ya guys. Ada pemadam kebakaran ya. Ini ada kotak kunci guys. Depan sini ada wiper ya, 2 ya. Mungkin ada yang tahu fungsi-fungsinya dari tombol-tombol berikut, bisa komen-komen di bawah ya guys. Mungkin seru ya kalau bisa naik di kabin sini ya, kalau sambil jalan ya. Itu di depan kanan kiri juga ada spion ya guys.
Oke, mungkin cukup sekian ya vlog hari ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya ya guys, biar makin ramai videonya ya. Biar kan makin semangat bikin videonya ya guys. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton ya.